balik lagi di vlognya Sri Poku TV. Yeay. Kali ini kita akan review makanan. Wow, sudah lihat di depan meja kita itu banyak banget. Kita dapat makanan. Apa isinya, guys? Jadi kita itu udah order salah satu makanan baru di Palembang. Jadi makanan ini tuh makanan merakyat, jadi bukan makanan kekinian. Tapi harganya boleh ditanya. Harganya itu murah dan yang bakal kita makan hari ini adalah siomay Rizky Bos kancil putih. Ya, nah, jadi ini tuh siomay kayak siomay biasanya. Tuh. Kita tapi buka ini ya. Baru ya, Kai. Baru. Ini baru. Tapi kita udah cicip-cicip dikit tadi, rasanya sih oke. Tuh. Ini siomay kayak biasa, ada tahu, ada telur, ada siomaynya. Terus ini bumbu kacang kayak biasa. Dan bumbu kacangnya itu banyak banget ya, Kak. Untuk satu porsinya dikasih segini banyaknya. Dan kental. Jadi kental, benar. Kayaknya ini bumbunya juga banyak banget, guys. Betul sekali. Terus di sini ada cabenya. Nih, cabenya lumayan banyak kan untuk satu porsi dikasih. Mungkin ini sekitar 2 sendokan. Gak gitu. Lupa ada kecap sama sausnya. Kecap sama juga. Sausnya juga banyak. Nih. Oke. Okay. Penasaran dengan rasanya? Langsung kita cicip ya, guys. Iya, iya. Nah, guys, kita buka ya, guys, somainya. Kita masukin ke wadah styrofoamnya. Kalau menurut aku satu porsi lumayan lah ini ya, guys. Banyak dengan ini, guys. Harga yang murah. Harganya berapa nih, Kak, untuk satu porsi siomay Rizky Jadi, Bos? Jadi, kalau kita langsung beli ke tempatnya langsung, itu harganya hanya Rp10.000 satu porsi. Ini. Satu porsi. Nih, satu porsi. Tapi kalau bisa juga lewat GrabFood atau Gojek atau GoFood, pokoknya ojek online, Kak, ya? Rp12.500 gitu deh. Gitu. Masih termasuk murah untuk satu makanan porsi ini, guys. Lengkapnya itu di kancil putih, depan, ada, dan apa? Ada Instagramnya, guys. Apa nih, guys? Sembari nunggu. Jadi Instagramnya itu ya. Somay Rizky Bos _ kancil putih. Waduh. Ada nomor, ada kontak personnya juga. Nah, tempatnya itu di Jalan Kancil Putih 6, depan toko Haji Ciola. Waduh, gitu. Mudah kan nyarinya? Bisa di Instagram juga, guys. Gitu. Oke, sekarang aku mau masukin bumbu kacang kentalnya itu ke dalam siomaynya nih, guys. Teng. Jadi ini kental banget nih, guys. Kalau misalnya air kan pasti zzz, tapi ini tuh lama karena memang ini bumbunya itu kental banget. Kelihatan ya, guys, ya. Jadi walaupun murah tapi tidak murah, guys. Iya, gitu. Oke, sampahnya kita kumpulin dulu sebagai anak yang baik. Nah, ini tampilannya. Banyak ya, guys. Banyak banget kan, guys, untuk 10.000. Nih. Oke. Nih, banyak kan? Dan selanjutnya, kita bisa bumbui dengan selera masing-masing, Kak. Sampah, guys. Oke, ini. Sampah agar tidak tercemar. Sekarang cabenya. Jadi di dalam sini ada somay, ada telur, ada tahu, guys. Gitu. Untuk cabenya, aku mau masukin semua. Untuk cabenya aku akan masuk dikit-dikit. Dikit. Gitu ya, guys. Nih, udah aku tambahin cabenya. Aduh, kayak lezat banget, guys. Wangi, guys. Bisa ditambah dengan ketchup. Ketchup. Ini sausnya juga ada. Ditambah dengan kecap, saus, cabe, jadinya begini, guys. Enak banget. Waduh, guys. Baunya udah tuh gak sabar, guys. Enak, Kak, ya. Bau ikan, tapi nggak amis. Oke, cus. Akhirnya kita akan masuk ke mulut. Waktunya. Ya. Yuk. Yang mana dulu ya? Aku coba yang ikan. Yang ikan, aku yang tahu. Iya. Guys, di sini kita nggak beli yang sayur ya, karena nggak terlalu suka sayur. Karena kita bukan anak vegetarian. Iya, oke, okay, kakak dulu. Iya, ini ikan ya, guys. Udah enak, Kak. Sekarang aku mau mencicipi yang
tahu. Nih. Cus. Lembut. Lembut. Tapi bukan lembut hancur, kejel, tapi lembut. Ada teksturnya, Kak. Enak. Enak. Ikannya kerasa ya, guys. Tahunya enak. Terus karena aku suka sambal, tadi aku banyakin sambalnya. Itu sambalnya kerasa banget dan pedes. Nyampur dan di kuah. Bener, kuah kacangnya kental, kerasa banget, guys. Jadi bukan cuman untuk yang encer-encer kayak encer, biasa itu. Kayak cuman untuk makan aja, tapi emang kerasa juga. Terus apa aku akan coba yang telur ya, yang guys. Yang telur. Yang telur. Aku juga mau ya yang telur. Jadi telurnya ini enggak satu, tapi ada di dalam. Jadi ditutup sama daging ya. Somainya. Betul. Nih, kasih Kak. Nah. Bukan kaleng-kaleng. Yuk, bukan kaleng-kaleng kan, guys. Sekarang. Makan. Enak, guys. Cocok untuk sarapan. Makan siang di kantor. Malam-malam juga. Enak. Nyaman dimakan setiap saat. Murah harganya. Lagi murah, enak, aduh. Terjangkau, guys. Favorit. Dari tadi udah makan tapi masih segini, guys. Emang banyak, guys, porsinya, guys. Jadi kalaupun emang yang nggak suka makan terlalu banyak bisa berdua. Sharing together. Guys. Enak banget, guys. Jadi kayaknya kita review kali ini tidak salah. Betul. Jadi ini adalah somai, kayak somai biasa, tapi rasanya enak, harganya murah, terjangkau, terjamin. Kalau kalian pengen order, kalian bisa pesen lewat GrabFood atau Gojek. Nah, satu lagi. Misalnya jadi, ada acara nih, Kak. Di Instagramnya ini tertulis bisa menerima pesanan, guys. Jadi kamu bisa hubungi kontak person yang ada di Instagram somai Rizky Bos Kancil Putih itu. Oke, gitu. Jadi kita mau nyelesain makanannya. Jangan lupa di subscribe, di like, komen. Bye.